Oke, semuanya di situ. Ya. Oke. 1.100 ya. Nggih. Makasih nggih, Mbak. Ya. Indonya mana, Mbak? Palembang. Palembang. Oh. Asli Palembang apa? Ya, asli Palembang. Oh. Makasih. Nggih, Mbak. Ya. Oh. Monggo. Ya. Halo, Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Candi So MP. Gimana kabar kalian, Nur? Semoga sehat selalu dan lancarkan segala urusan, Nur. Di video kali ini saya Nur. Ini mau belanjain Mbak TKW. Tadi itu ada yang order belanja kebutuhan bulanan kayak bloket sabun, tepung bloket, Nur. Intinya belanja pawon lah. Dan sekarang saya mau ke Indek sana, pergi mau belanja. Ini mau beli mantepin jalur motor ini. Cuaca hari ini sangat panas, Lur. Sembarang kim, sembelih tak bakal tak ada lagi lah. Allah, 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 tak ada lagi lah. Jalannya rame loh. Jadi buat teman-teman yang ada di kawasan Changhua, jika yang baru di Taiwan, terus mau belanja itu bingung, belanja kemana, bisa langsung hubungi ojol Taiwan, Lur. Atau langsung WA ke saya atau LAN ID saya MJ.RT, nanti tak taruh di deskripsi, Lur. Untuk link WA atau link LAN-nya, Lur, ya. Silakan hubungi. Jadi setiap pokoknya Senin sampai Minggu bisa melayani, Lur. Kebetulan lokasi saya kalau kalian membutuhkan ojek juga dekat dari stasiun Changhua-nya. Jadi sewaktu-waktu kalian membutuhkan jasa ojol, bisa langsung kontak ke saya, Lur. Seandainya saya nggak bisa, nanti tak rekomendasikan ke teman saya. Soalnya ada timnya juga sih. Hampir nyampe ke anunya, Indek. Loh, ini kok hujan ternyata nih gini. Hujan apa disemproti? Kalau hari biasa kayak gini ada parkiran, Bro. Eh, barangnya teko. Iya, Mas. Ke city. Keren lima. Indomie soto. Di soto iki, soto. Kene yo. Soto. Urung kebuka. Ya. Buka aja, Mas. Sabar. Kamu apa? Wah, ini buka iler. Ngonten kok iki. Buka-buka dhewe ini tapi Taiwan lagi. Lah iya. Unboxing dhewe ning toko kok. Ambil ngonten, ambil bukain. Heeh. Soto iki dapan. Ya Allah. Ini berapa kilo? 4 es dapan. Terasi satu bungkus. Lanjut ke sini. Terasi satu bungkus. Terasi, mana terasi? Terasi ini, Mas. Yo.
Ger, nama suka satu bungkus kicap. Teh celup. Teh celup satu. Saudara aku. Iya, pengen tadi sama kondin deh. Saudara kue ini, Mas. Saudara kue. Saudara kue. Ini dah. Pojok. Oh, iki. Nah. Kue satu. Susu kental manis satu. Blepor. Kupu. Balik nari nih. Kerupuk kita telepon nih kerupuknya yang tinggi. Halo kerupuk ini kerupuk apa mbak? Kerupuknya kerupuk apa? Kerupuk mentah loh. Kerupuknya enggak yang matang. Ada yang mentah ya? Yang mentah banyak. Oh ya udah yang mentah aja. Yang apa coba? Pen buka gambarnya. Oh ya. Itu. Grup yang grup apa? Rengginang ada. Oh, Allah. Itu. Ya. Putih ini. Ya. Oke. Okay. Ya satu. Terus sabun mukanya itu enggak ada adanya krim. Gak ada ya? Oh. Adanya krim? Oh iya, krimnya. Ya udah krim aja. Ya udah. Sama Masako sapi. Itu ya. Masako. Yang apa? Sapi. Sapi. Iya. Ya, ini. Iya, betul ya. Yo. Udah. Itu aja. Apa nambah? Udah. Oke. Okay. Udah, Deng. Yo. Cap jengurung. Apalagi. Makai ya. Bila iki lo ini ani apa ki? Cuma enak kan jeng krim mau mana? Lanjut ke teh saus cabai. Terima kasih, Mbak. Yuk. Jalur beres saatnya kita jalan. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, selamat tur. Jalan ke Jatun sana jauh nih jaraknya itu 14 kilo. Enggak tahu kenapa kok malah ngubungin ke saya. Apa mungkin enggaknya itu lokasinya jauh sama tempat belanja juga enggak tahu loh. Tapi kalau dilihat-lihat lokasinya itu dia di tepi-tepi sawah itu kayaknya mau belanja juga jauh dia. Tapi kita mampir ke pom bensin dulu nanti kita ngisi. Takutnya kehabisan di jalan soalnya udah ketip-ketip ini loh. Terus ada pom permosanya itu jaraknya masih ada 1 kilo lebih ya. Nyurung apa enggak ini kok. Kalau tak kebut lu takutnya nyurung lu. Yes, nyantai bae lah ya. Sambil ngeliatin berapa banyak orang Taiwan yang melanggar hukum di jalan raya lu. Nah ini satu. Yes guys, melanggar hukum ya deh.
kalau orang asing pasti udah kena tilang itu tadi. Seharusnya kan belok kiri jalan raya itu harus ke kotakan dulu, cari kotakan kanan jalan. Rame banget. Yo, kini apa tadi malah mandek ini. Parah. Jaman. Bapak. Oh. Dipecuk ki, Bang. Oh. Ini dia, Mas. Ayo. Ya. Rp190 lho. Penuh 190 dapat 6 liter lebih. Oh, sih. Dapatnya itu 6 liter 190. 6 liter lebih. Kita itu harus cari putaran lagi lho. Enggak bisa langsung ke kiri kayak di Indonesia nih, Pak. Kita ruwono kayak lho muter nih lho. Sebenarnya nyalip dari kanan ini salah. Kalau ada polisi pasti kena tilang. Tapi berhubung yo renek polisi 3W bae lah, enggak apa-apa. Terpaksa lho. Aduh. Mari kita di sana cari putar balikan. Uang ini kok mepet. Yuk gas. Ini orang ini diprioritaskan lho. Kalau kita nyebrang, aku pernah ke denda itu 1200 lho. Ada orang nyebrang terus nggak dikasih jalan duluan itu. Kita harus berhenti ngambil belakangnya orang lho. Peraturan di Taiwan ini memang gokil kok. Kemarin waktu kena itu kan 3 motor yang melanggar, yang paling belakang aku, tapi yang kena malah aku. Yang depanku itu lolos semua. Aneh kok. Untung saya masih ada SIM komplit, setidaknya kan cuma denda pelanggaran aja. Pelanggaran 1200 ya lumayan gede lah. 600 ribu lebih ya dendanya. Kerja satu hari ya. Cuma buat bayar denda. Keneng. Aku tuh kalau tiap ngisi bensin pasti cari pom Formosa lor. Soalnya beda banget tarikannya itu kalau diisi di pom lain. Soalnya RON-nya itu, yang lain itu 95, tapi kalau yang di Formosa 95 plus. Kayak beda itu loh, tarikan di mesin itu. Makanya aku harus cari Formosa pomnya. Kecuali kepepet jauh pom Formosa, itu baru aku ngisi yang pom lain. Kayak CPC atau Smell atau Long itu loh, San Long itu. Soalnya di Taiwan tuh banyak jenis pom bensin sih. Gak kayak di Indonesia, kebanyakan kan Pertamina.
Tope. Ini di daerah Dacun. Huatan loh ini. Huatan apa Dacun ya? Mungkin udah masuk Dacun ya. Ini Fami Lemat. Nampaknya di sini Fami Lemat belok kanan. Let's go jalan. Meter kita belok kiri, oh habis rel itu mungkin. Oh iya. Mampus gue goreng lho raus gurih. Panas banget lho. Lurus. Pas lampu merah itu kita belok kiri. Ini boleh langsung ke pura depan ya. Tuh ini lah. Rumahnya itu emang di pedesaan lho. Jauh banget sama toko Indo. Pantesan belanja lewat ojek. Enaknya kayak gini lho kalau ada ojek gitu. Juga tadi tuh ongkosnya kan hampir 300-280 jaraknya kan jauh tuh. Tadi aku sebelum berangkat juga ngomong dulu sama mbaknya, mau enggak ongkosnya segini. Ternyata dianya siap aja ya, enggak apa-apa. Soalnya kalau takutnya nanti dikira kemahalan apa gimana. Jaraknya kan udah aku kasih tahu untuk kilometer. Takutnya kan nanti merasa dirugikan atau gimana. Kalau udah tahu jarak tempuh kan saling ngerti loh, enggak ada yang dirugikan gitu. Di sini tuh rumahnya hampir mirip-mirip kayak ini loh tadi. Tapi ya apa bukan? Kok masih jauh lagi? Mirip bangunannya itu loh. Susahnya cari rumah di Taiwan itu gak ada bedanya tuh. Beloknya mana? Sampai sini. Beh, kali ini banger banget. Baru kali ini loh aku ning Taiwan. Beh, kali ini badek iki lho. Jijik. Beh, betah lingkungan gini. Meter sampai lho. Iya. Oke lho, lumayan lho. Yang kecil itu. Ini lho kayaknya. Untuk yang beta merah ini lho. Kita lihat dulu. Kayaknya rumahnya yang ini. Yang ada bangunan tua ini lho. Kita telepon wae lah.
ya. Udah di depan Mbak, rumah sampan yang di depan. Oh, yang sebelah mana tuh? Cek pengen keluar. Oke. Aku keluar. Yuk. Kerja tak? Hah? Ya kerja. Pulang awal nih ini. Oh, pantas. Oke deh. Semuanya di situ. Ya. Okay. 1.100 ya. Nggih. Makasih nggih, Mbak. Ya. Nanti minta tolong lagi. Siap. Ya. Tapi emang jauh ya, ongkirnya ya mahal itu kan jarak tempuhnya. Emang baru toh di sini? Iya, baru 4 bulan di sini. Pindahan apa? Enggak sih. Dari Indo. Oh, alah. Eh? Indonya mana, Mbak? Palembang. Oh. Asli Palembang apa? Iya, asli Palembang. Oh. Makasih. Nggih, Mbak. Ya. Monggo. Palembang, lupa aku mau tanya. Soalnya aku dulu juga pernah kerja di Palembang sana. Berapa bulan ya aku kerja di, totalnya mungkin ada 9 bulan di Palembang sana saya kerjanya. 4 bulan pulang, terus 3 bulan pulang gitu loh. Terus yang terakhir kayak 2 bulan ya. Dulu kerjanya di, saya di Palembang sana di kebun karet punyanya Haji Halim sana tuh. Di daerah dekatnya apa ya? Oh, Sungai Jernih kalau nggak salah namanya desanya. Mungkin untuk perjalanan kali ini cukup di sini lor ya. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog saya. Sudah mengikuti perjalanan di kawasan Taiwan. Salam santun untuk Taiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.